Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik dari peta Malaysia kini.com. Anwar, Perdana Menteri paling teruk jika gagal tunai janji reformasi, kata suara. Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri paling teruk jika gagal menunaikan janji reformasi yang telah dibuat Pakatan Harapan selama ini, kata Kumpulan Hak Asasi Manusia, suara. Menyifatkan kerajaan lambat dalam memperkenalkan dasar berkaitan melindungi hak asasi manusia, pengarah eksekutif Suaram, Seven Doraismi, mempersoalkan tekad politik kerajaan untuk mengubah undang-undang zalim dan kuno di negara ini. Dia memberitahu pemberita petang ini bahwa mereka meletakkan harapan yang tinggi kepada Anwar yang telah menjadi mangsa kezaliman polis dan mangsa penahanan tanpa bicara untuk melakukan sesuatu sekarang ketika dia mempunyai kuasa. Jadi, sebagai bekas mangsa dan dikenali sebagai papa reformasi, harapan itu tinggi. Apa yang kita nak lihat antara menteri sebelum ini dan Perdana Menteri sekarang, saya nak kata Anwar adalah pilihan yang lebih baik berbanding Perdana Menteri sebelum ini kerana agenda reformasi dan latar belakangnya. Tetapi dengan latar belakang itu, jika dia gagal melaksanakannya, dia akan menjadi Perdana Menteri yang paling teruk. Kerana Perdana Menteri sebelum ini tidak banyak memberikan janji dari segi reformasi, dan semua itu katanya semasa persidangan yang diadakan di Kuala Lumpur untuk melancarkan laporan hak asasi manusia Malaysia Suaram 2022 hari ini.